pasca tertangkapnya pelaku pembunuhan atas korban Nur Aida, warga Kelurahan Pagurawan, Medang Deras, Satreskrim Polres Batubara menggelar rekonstruksi pembunuhan yang disaksikan oleh Kejaksaan Negeri Batubara dan keluarga korban. Sebanyak 22 adegan diperagakan oleh kedua pelaku abang beradik Rustam dan Agus alias Benyek. Dimulai dari perencanaan Rustam, sang abang yang mengajak Agus untuk mencuri harta milik Nur Aida, seorang janda parubaya yang berprofesi sebagai penjual kopi. Pada saat tersangka Agus Benyek memperagakan dirinya menginjak-injak korban dengan melompat, keluarga korban terlihat menjerit secara spontan. Lalu disusul dengan adegan Rustam yang menusuk leher dan kepala Nur Aida, dan ditutup dengan adegan Agus menutup muka korban dengan bantal. Setelah dipastikan korban sudah tidak bernyawa, Agus Benyek melucuti cincin korban dan membawa sepeda motor korban dengan memakai jilbab untuk penyamaran tersangka. Adik kandung korban Hilal mengatakan perasaannya emosi melihat tersangka memperagakan aksinya yang menghabisi kakak kandungnya dan berharap semoga para tersangka dihukum seberat-beratnya atau hukuman mati. Harapan kita mana? Harapan itu haruslah dihukum seberat-beratnya, Pak. Lebih baik lagi hukum mati dia. Menurut Kasat Reskrim Batubara, AKP Pandu Winata, digelarnya rekonstruksi pembunuhan ini dalam rangka melengkapi berkas perkara. Konstruksi kasus pembunuhannya yang di Pagurawan ini sebagai pelengkap untuk melengkapi berkas kita, ya. Jadi rekonstruksi ini dilakukan untuk melengkapi berkas kita sebagai prasyarat kasus pembunuhan yang dibutuhkan rekonstruksi. Ada berapa adegan ini? Tadi diperagakan ya dengan jaksa juga hadir itu 22 adegan. Tersangka dijerat pasal berapa? Pasal yang jerat kita lapis ya. Memang ada pencuriannya, ada barang yang hilang, 35, pencurian dan kekerasan, kita lapis dengan 338, pembunuhan. Dan kita terapkan juga pembunuhan berencana juga, karena memang sudah kejadian ini sudah direncanakan jauh hari, dia memang menarget rumah si korban ini. Gitu. Ancamannya 15 tahun hingga seumur hidup, ya. Maksimal. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, Salam Tribrata.